Dalam agenda turun lapangan bersama dinas terkait di Gang Siku dan Jalan Malioboro, Komisi 2 DPRD Kota Jambi mengatakan akan segera mencarikan solusi terkait penunggakan retribusi yang dilakukan oleh sejumlah pedagang. Dalam agenda turun lapangan Komisi 2 DPRD Kota Jambi guna mengecek langsung tempat para pedagang yang berjualan dan berdialog secara langsung dengan para pedagang mengenai kondisi saat ini. Komisi 2 DPRD Kota Jambi masih banyak menemukan sejumlah pedagang yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran retribusi kepada pemerintah Kota Jambi. Disampaikan Hizbullah, anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi, bahwa nantinya Komisi 2 DPRD Kota Jambi akan segera mengadakan pertemuan dengan para pedagang untuk mencarikan solusi terkait persoalan retribusi tersebut. Apakah memang tarif tersebut harus direvisi atau bagaimana nanti? Jelas memang keluhan dari para pedagang harus kita dengarkan dan harus kita cari solusi sama-sama. Bagaimana perekonomian di para pedagang juga meningkat. Sebenarnya begitu sebenarnya. Sandi, JEK TV, melaporkan.